Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, dan juga banyak nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam tak lupa kita tuturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita, para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dilanjutkan dengan sedikit tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh saudara Asep. Kepada saudara Asep, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah mereka dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang sungainya mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Asep dan saudara saudari Saidati yang telah membacakan tilawah dan juga seri tilawah untuk menambah keberkahan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya saya akan membacakan CV dari pembicara kita pada hari ini. Pembicara kita pada hari ini yaitu Bang Ridho Nugroho, SAKME. Nama lengkap Ridho Nugroho, tempat tanggal lahir Jakarta 9 April 1994. Status menikah, mempunyai satu putri. Alamat di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Riwayat pendidikan 2012 hingga 2016 menempuh
Rata 1 Akuntansi Universitas Trisakti Program Beasiswa. Pada tahun 2016 dan 2018, menempuh S2 Ilmu Ekonomi Bidang Kebijakan Publik Universitas Trisakti. Dan riwayat organisasinya sebagai berikut. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Departemen Kerohanian pada tahun 2015 hingga 2019. Ketua Umum Lembaga Dakwah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti 2015 dan 2016. Dewan Pembina Lembaga Dakwah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Bidang Administrasi dan Keuangan pada tahun 2016 hingga 2018. Penggagas Kelompok Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis selesai Fordes pada tahun 2018. Lalu penggagas Forum Beasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Ordes pada tahun 2018. Pengalaman kerjanya sebagai berikut. Asisten dosen Financial Accounting Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti pada tahun 2014 hingga 2015. Staf analisis pengembangan usaha dan peneliti kebijakan pemerintah di bidang impor di kerjasama operasi Sukofindo Sufrayong Indonesia, perusahaan jasa verifikasi barang asal impor pada tahun 2016. Media Relation Vice Manager di kerjasama operasi Sukofindo Surveyor Indonesia pada tahun 2020. Berikut adalah CV dari pembicara kita pada hari ini. Nah, alhamdulillah sudah bergabung pada tengah-tengah kita, pembicara kita pada hari ini, yakni Bang Rido. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja langsung ke penyampaian materi oleh Bang Rido. Pada Bang Rido, dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan berbagai nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang kita selalu nikmati setiap hari, setiap waktu, setiap detik, yang tentunya kita selalu syukur terhadap itu. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan kita berharap semoga kita menjadi umat-umatnya beliau yang beliau akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhir nanti. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa menurut saya ya. Saya juga nggak nyangka tiba-tiba dikontak buat jadi pembicara. Cuman kalau saya lebih memposisikan diri saya nggak jadi pembicara kali ya, lebih kayak teman sharing ya. Toh kayaknya juga teman-teman secara riwayat organisasi mungkin teman-teman ada yang lebih oke dari aneh. Secara pendidikan mungkin juga IP-nya mungkin ada yang lebih gede dari aneh kan. Ya sekarang lebih enak kita jadi teman sharing aja lah. Jadi gimana teman-teman punya persepsi apa tentang reformasi 98. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin lebih merefleksi sekaligus melihat ke depan. Jadi kenapa sih judulnya saya kasih refleksi reformasi 98 dan peran generasi milenial dalam menuju visi Indonesia Emas. Jadi nanti kita jelaskan di dalam slide ini apa sih yang dimaksud visi Indonesia Emas. Tapi sebelum masuk ke sana mungkin lebih mengenal background Ani dulu ya, supaya nanti ke dalam tidak lebih sesuai lah kontennya. Jadi karena Ani backgroundnya tadi disebutkan ya di CV lebih ke ekonomi dan kebijakan publik. Jadi nanti mohon maaf kalau penjelasannya lebih fokusnya mungkin lebih di ekonomi ya, nggak masuk kayak ke hukum, ke segi kesehatan atau segi teknologi. Kita nanti lebih fokus di ekonomi. Tapi tentunya ya, yang namanya kebijakan publik pasti kita melihat segala aspek. Nah, saya mencoba memberi gambaran kepada teman-teman terkait hal tersebut. Kemudian untuk background pekerjaan saat ini saya bekerja di Kaso Sukofindo Surveyor Indonesia, di mana itu adalah salah satu perusahaan BUMN yang tugas dan pekerjaannya adalah melakukan pemeriksaan terhadap barang impor. Jadi kalau barang impor sebelum masuk ke Indonesia, perusahaan saya memastikan dulu nih, apakah barang-barang impor tersebut sudah memenuhi persyaratan atau belum. Jadi di tempat kerja saya dulu,
di 2016 saya diposisikan sebagai peneliti kebijakan impor di situ. Sekarang saya baru tahun ini berpindah posisi menjadi media relation. Jadi untuk membahas tema ini semoga background-nya relevan ya. Karena jujur untuk tema refleksi reformasi, jujur waktu ngebahas reformasi tahun 98, saya lahir tahun 94. Kurang lebih umur saya waktu itu 4 tahun. Yang saya ingat ibu saya cuma cerita waktu ada kejadian rame-rame tahun 98 itu, saya lagi sekolah playgroup, ibu saya jemput saya sekolah, terus pulang-pulang tiba-tiba ada kerusuhan. Itu dong yang saya ingat. Jadi kalau ngomongin 98 sebagai refleksi dan sebagai suatu peristiwa, sebenarnya 98 ya sudah selesai sebagai suatu peristiwa. Tapi ketika kita membahas 98 sebagai suatu gagasan itu adalah sesuatu hal yang harus kita perjuangkan, yang artinya tidak selesai di waktu itu saja, karena saat ini pun kita melihat belum selesai gagasan itu diperjuangkan. Jadi waktu teman-teman dulu tahun 98 berjuang memperjuangkan itu sudah selesai peristiwanya, tapi gagasannya ada dua yang harus Anda sampaikan, bahwa gagasan waktu itu menuju Indonesia yang lebih baik, kita harus merawat supaya tetap ada, dan kedua, kita juga tetap memperjuangkan. Jadi namanya reformasi, menurut saya tidak bisa dipahami untuk refleksi saja, karena merefleksi tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Kita harus memperjuangkan gagasan kita supaya refleksi ini ada manfaatnya. Oke. Itu dulu mungkin pengantar dari saya, mungkin next slide. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, mungkin ada baiknya kita mengenang jasa salah satu pahlawan kita ya, Bapak Reformasi dan Bapak Teknologi, di mana tahun ini beliau tidak lagi bisa merayakan reformasi bersama kita. Tahun lalu dia masih interview di Kompas TV, saya nonton, termasuk mengisi materinya saya nonton dulu nih, karena jujur aja untuk membahas 98 ya saya cuma tadi umur 4 tahun, saya cuma bisa ngais-ngais informasi generasi di atas saya karena saya nggak ada di situ, ya cuma tahu sekedar beritanya aja. Nah, ini beberapa, ini saya mau tribute ya, waktu itu apa sih yang dilakukan sama presiden ketiga kita, Pak almarhum Yusuf Habibie. Jadi kurang lebih kita tahu waktu itu kondisinya, krisisnya luar biasa, dampak sosial, politik, ekonominya luar biasa parah. Dan waktu itu beliau, ini saya sebut national hero sih, karena waktu itu kondisinya luar biasa sulit, tapi dia bisa melewati dalam waktu yang relatif singkat, tidak sampai 12 bulan. Kemudian, kalau beliau meninggalkan beberapa pondasi terkait reformasi ekonomi politik. Yang pertama, kita tahu rezim sebelumnya itu politik hanya beberapa partai saja, atau itu pun hanya suatu formalitas yang artinya tidak, ya pemilihan udah tahu lah yang menang siapa. Nah, beliau menanamkan lagi yang namanya adanya pemilu multipartai tahun 99, yang dimana waktu itu beliau mengusulkan untuk adanya Undang-Undang nomor 2 tahun 99 tentang parpol, dan Undang-Undang 99 tentang pemilu. Jadi, setelah adanya undang-undang tersebut, pertama kalinya sejak 1950 atau 1960-an adanya lagi pemilu yang demokratis. Setelah 50-60 kesini tuh udah nggak ada pemilu yang demokratis dan partainya hanya sedikit. Oke, yang kedua, beliau menanamkan lagi yang ada namanya kebebasan pers. Kebebasan pers di mana yang dulu pers itu dibredel, kalau ngomong nggak boleh sembarangan. Nah, beliau menanamkan ya kebebasan pers. Jadi di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers, pers itu nggak bisa lagi dibredel, nggak bisa lagi dibongkar, nggak bisa lagi ditekekang, boleh menyampaikan segala sesuatunya secara objektif. Kemudian yang ketiga, otonomi daerah, di mana dulu kekuasaan itu sentralistis, sekarang kita tahu sekarang kepala-kepala daerah tuh memang menjadi raja-raja kecil, lah. Mereka punya kewenangan buat mengelola daerahnya sendiri. Kemudian yang keempat, adanya larangan praktek monopoli, yang kita tahu dulu, ya kroni-kroninya di rezim itu ya menjalar ya, semua usaha mereka semua yang pegang. Maka beliau mengeluarkan tuh undang-undang larangan praktik monopoli, artinya sekarang perusahaan itu tidak boleh nih memonopoli harga, jadi harus ada persaingan di situ.
misalnya perusahaan motor, Astra sama Honda, mereka nggak boleh itu monopoli harga. Itu ada undang-undangnya, persaingan usaha. Kemudian yang kelima, ada memisahkan Bank Indonesia dari otoritas eksekutif. Mungkin ini sedikit teknis. Bank Indonesia itu kita tahu, mungkin ada salah persepsi juga ya, Bank Indonesia dianggap sebagai bagian dari pemerintah. Iya benar pemerintah, tapi dia bukan otoritas eksekutif. Dia otoritas moneter. Yang mana artinya pemerintah tidak boleh memaksa menggunakan kewenangan pemerintahannya untuk memaksa Bank Indonesia mengikuti keinginannya pemerintah. Misal, contoh kasus sekarang ya, Corona, kita kekurangan uang kan, Bank Indonesia. Pemerintah ini nggak boleh nih maksa Bank Indonesia buat cetak duit sebanyak-banyaknya. Nah, di rezim dulu sebelumnya, sebelum ada undang-undang ini, Gubernur Bank Indonesia itu ada di bawah pemerintah, di bawah eksekutif, di bawah presiden. Artinya presiden bisa suka-suka aja suruh bank sentralnya buat cetak-cetak uang. Nah, dengan ada undang-undang ini, lembaga keuangan kita, negara kita lebih kredibel secara pengelolaan keuangan. Kemudian, dampak reformasi ekonominya cukup luar biasa, dari kurs yang tadinya 17.000 di tahun 98 menjadi 7.000 di tahun 99-nya. Kemudian pertumbuhan ekonominya, nah ini di tahun 98 itu pertumbuhan ekonomi terburuk sepanjang sejarah Indonesia, di mana terjadi pertumbuhan ekonomi minus 13%, dan alhamdulillah tahun 99 sudah bisa rebound ke 2%. Nah kemudian inflasinya dari 77% turun ke 2%. Apa sih inflasi? Sederhananya gini, inflasi itu adalah harga rata-rata di pasar. Jadi misalnya, kalau inflasi 70% ya, misalnya harga barang sekarang 100 ribu. Sorry, tahun lalu 100 ribu, berarti tahun ini 170 ribu. Nah, inflasi itu seperti itu, jadi harga yang meningkat di pasar. Oke, next slide. Jadi kita harus berterima kasih banyak dan mengenang jasa beliau sebagai pahlawan nasional kita. Dan beliau juga salah satu intelektual muslim yang jenius, yang jadi role model buat kita untuk berorganisasi, menjadi intelektual, dan menjadi akademisi yang hebat. Beliau adalah akademisi yang sangat kita harus pelajari jejak hidupnya, kita tiru jalan-jalan hidupnya, dan semoga ada generasi-generasi seperti beliau di dalam tempat ini, di teman-teman sekalian nih mungkin. Amin. Amin. Oke. Next-nya, jadi di reformasi 98 ini, di sebelah kiri ada Orde Baru, di sebelah kanan ada Where We Know. Di sini saya pengen kasih gambaran, sebenarnya kita udah di mana sih dari rezim Orde Baru itu. Udah, Orde Baru tadi sudah saya sampaikan bahwa Orde Baru, reformasi sudah berlalu. Jadi di masa Orde Baru itu ada krisis politik, sosial, hukum, kepercayaan, ekonomi, di mana politik cuma yang menang itu-itu aja, sampai 32 tahun satu partai yang menang. Kemudian krisis sosial, di mana kesenjangan yang luar biasa, dan juga ada intrik-intrik antar etnis, di mana di tahun 98 tuh sampai ada pembunuhan etnis, pemerkosaan etnis. Nah, itu ada krisis sosial di situ. Kemudian krisis hukum, ya kita tahu di mana waktu itu orang kroni-kroninya rezim itu tidak bisa diproses hukum, karena memang hukum dimonopoli juga oleh rezim waktu itu. Kemudian krisis kepercayaan tentunya, dan yang terakhir adalah krisis ekonomi. Akumulasi dari semua itu adalah krisis ekonomi. Nah, sekarang itu di masa lalu, sekarang di masa sekarang, where we know, sekarang ya kita bebas berpendapat, kita bisa bikin forum ini. Gak ada nih yang intel-intel masuk ke dalam forum ini dan mengekang kita kan. Ya mau gak mau kita harus akui bahwa kita sudah bebas berpendapat, meskipun ada, ya kita tahu kemarin kasus Raffio Patra ya, ya tiba-tiba HP-nya dihack, ngirim-ngirim yang kasus pembakaran, kasus-kasus inilah, perusakan, itu ada, tapi prinsipnya sekarang sudah rezim bebas berpendapat, di TV kita bisa lihat persepsi mengkritik pemerintah, kalau dulu jangan harap, itu kata generasi dulu sih. Kemudian kita bebas berorganisasi, teman-teman di sini bebas, mau di UKM, mau di Ormawa, mau di BEM, mau di Presma, bebas kan. Nah, kemudian kita bebas memilih pilihan politik. Dulu ibu saya pernah cerita, pokoknya dulu kalau di sekolahnya, ibu saya kan guru nih, itu kalau pemilu, itu dinilai nih siapa nih yang milihnya bukan partai tersebut.
dilihat, nanti dihitung nih. Nah, jadi benar-benar ya memonopoli kekuasaan sangat absolut waktu itu. Kemudian pemberantasan korupsi ya memang ada sekarang, udah ada sejak tahun 2002, ada undang-undang KPK yang ya meskipun kemarin ya teman-teman sempat turun ke jalan ya waktu itu. KPK ya saya nggak masuk sana, tapi mungkin setidaknya sekarang kita sudah ada lembaga penegakan hukum yang memberantas korupsi. Kemudian kesejahteraan ekonomi meningkat. Dalam posisi sekarang ketika kita membandingkan sama rezim Orde Baru, jika tujuan reformasinya hanya hal-hal tersebut, bebas berpendapat, bebas berorganisasi, sudah tercapai teman-teman. Tapi apakah cuma itu? Saya sampaikan lagi bahwa sebagai gagasan, reformasi harus tetap diperjuangkan. Karena tadi bebas berpendapat pun masih ada tuh aktivis-aktivis yang ditangkepin sama rezim kan. Nah, kemudian kita lihat dari data di bawah nih, sumber dari Badan Pusat Statistik. Jadi ini perbandingan secara kesejahteraan ekonomi ya. Jadi kan akumulasi dari berbagai faktor itu tentunya adalah ekonomi. Nah, pendapatan per kapita tahun 98 itu rakyat Indonesia nih kalau di rata-rata semua nih, rata-rata setiap orang punya pendapatan 6,4 juta per tahun ya, itu per tahun ya. Nah, kemudian di tahun 2019, tahun sekarang ini, pendapatan penduduk Indonesia di rata-rata sekitar 56 juta per tahun. Nah, jumlah penduduk miskinnya dari tahun 98 ada 49 juta, di tahun 2019 sekarang ada di 24 juta orang. Alhamdulillah ketika kita melihat statistik ini, ya better lah dibandingkan masa lalu. Saya juga nggak setuju sih kalau misalnya ada yang bilang dulu waktu pemilu, seenak zamanku toh, ah mata iya. Itulah. Ini diperjuangkannya juga nggak gampang untuk mencapai masa ini. Jadi generasi waktu itu kan memperjuangkan sampai mengorbankan darah, mengorbankan nyawa. Kok bisa-bisanya gitu kan bilang enak zamanku. Makanya saya juga nggak setuju kalau ada persepsi seperti itu. Tetap sekarang memang lebih baik. Tapi masih ada problem, yes. Masih ada problem, benar. Tapi kita harus melihat Indonesia sebagai suatu proyek yang terus berjalan, yang mungkin tidak akan pernah selesai sampai nanti waktunya, tapi kita ada di bagian itu untuk terus meneruskan proyek tersebut. Jadi sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya pengen sampaikan bahwa saya ingin memulai dari narasi, teman-teman. Jadi ngapain sih kita bikin forum kayak gini? Tentunya kita kan menginginkan ya Indonesia yang lebih baik. Gagasan dari reformasi itu apa sih? Gagasan dari reformasi prinsipnya adalah menginginkan Indonesia yang lebih baik. Sekarang sudah lebih baik daripada masa lalu. Tapi menurut kita di saat ini kita belum baik kan, masih banyak problem-problemnya. Nah, tugas kita para pemuda di sini adalah menyusun narasi, di mana waktu itu generasi kita di 98 mereka menyusun narasi untuk bisa bebas berpendapat, bebas berorganisasi. Kita sudah dapat itu. Nah, tapi ketika kita tidak punya poin sebagai anak muda, kita pengen Indonesia yang kayak gimana sih? Kalau misalnya ditanya, lu pengen Indonesia yang kayak gimana sih? Kadang suka bingung kan? Orang kita juga nggak tahu kondisi sekarang kayak gimana. Nah, di forum ini, ya alhamdulillah teman-teman, ada forum yang menurut saya sangat bermanfaat dan membuka wawasan terkait kebijakan-kebijakan di sektor publik yang mungkin itu masih sedikit jarang ya di mahasiswa mungkin kan. Jadi menurut saya perlu kita ke depan, kita sebagai anak muda kita punya narasi, kita punya pesan. Apa sih yang kita inginkan untuk negara ini, untuk bangsa ini menjadi seperti apa? Tentunya ketika kita menginginkan Indonesia seperti apa, kita harus tahu dulu dong Indonesia sekarang seperti apa. Oke. Di dalam slide saya ke bawah ini adalah menjelaskan bagaimana kondisi Indonesia sekarang. Dan ada tadi di awal slide saya masukkan ke dalam judul adalah Indonesia Emas. Nah, itu nanti kita bahas di situ, menarik. Oke, next slide. Oke. Pasca reformasi tadi ada beberapa, tadi kan udah bagus ya. Udah kita bisa bebas berpendapat, korupsi udah lebih mending dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Kemiskinan turun dari 50 juta jadi 24 juta tuh hampir 50% turunnya. Tapi masih ada loh hal-hal yang mungkin secara kita lihat masih jadi problem sekarang. Contoh yang pertama, kesenjangan ekonomi masih tinggi. Jadi menurut laporan Credit Suisse tahun 2016, jadi ini
kesenjangan di Indonesia ya. Jadi 1% orang terkaya di Indonesia nih, ada sekitar 2,6 juta orang, itu menguasai 49% kekayaan nasional. Ya jadi kalau misalnya dilihat orang kaya di Indonesia itu aja paling kan ya 9 naga siapalah itu. Ya, itu 1% itu 2,6 juta orang. Nah, itu 49%. Kita masuk enggak di 1%? Kayaknya sih ya enggak tahu lah ya. Mungkin teman-teman ada masuk yang orang tua yang masuk di 1% itu kan. Nah, 10% orang terkaya 26 juta itu. Tadi kan 1% 2,6 juta. Ini 10%-nya ada 26 juta jiwa, itu menguasai 77%. Hampir seluruhnya tuh. Jadi ada 100 juta orang termiskin. Jadi orang miskin ada sekitar 100 juta. Itu hanya berebut kuenya itu cuma 1,4% dari kaya Indonesia. Mereka cuma bisa rebutan 1,4%-nya. Karena sektor tadi tuh yang 2,6 juta dan 26 juta itu udah ngambil seluruh hampir seluruh porsi ekonomi di Indonesia. Jadi sebegitunya loh potret kesenjangan di Indonesia. Dan kesenjangan di Indonesia ini masih cukup besar. Mungkin masih rankingnya ya cukup tinggi lah di dunia. Kesenjangan ini nggak bagus teman-teman, karena kesenjangan itu menghadirkan konflik sosial, konflik politik lah, di bawah politik. Tentunya kita pengen kesejahteraan ekonomi lah, jangan sampai ada yang kaya-kaya banget, ada yang miskin-miskin banget. Kita nggak pengen kayak gitu. Kalau ada yang kaya, distribusi lah harta kayanya. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan akses kepemilikan tanah. Ini yang lebih gila lagi teman-teman. Jadi akses kepemilikan tanah menurut data World Bank Bank Dunia tahun 2015 mencatat 0,2% orang terkaya di Indonesia menguasai 74% dari tanah di Indonesia. Sementara 99,8%-nya hanya memperoleh akses 26% sisanya. Jadi kesenjangan tanahnya masih luar biasa, teman-teman. Kepemilikan tanahnya, jadi ada tuan tanah di Indonesia, ya itu juga orangnya sama, kan. Nah, kemudian kita masuk ke pasca reformasi masih ada kondisi kayak gini nih. Teman-teman tahu stunting kan, mungkin yang anak-anak kesehatan lebih memahami, ya. Saya cuma cuplik aja nih. Jadi berdasarkan data Kementerian Kesehatan, balita stunting di Indonesia tahun 2015 mencapai 30,8%. Jadi gini gambarannya, misalnya ada 3 balita lahir nih, satu dari 3 balita itu pasti mengalami stunting atau kardil. Nah, mana ada bangsa yang bisa maju kalau banyak generasi-generasi bayinya yang nanti jadi muda, jadi produktif, itu stunting. 30% orang, bayangin. 30% balita, itu stunting. Jadi satu dari tiga balita kita tuh masih mengalami tadi kerdil, kuntet. Itu bukan secara fisik aja ya, tapi itu juga secara pasti kan pertumbuhan otaknya, ya dia pasti bermasalah juga. Kemudian tadi, pasca adanya reformasi, tadi kan partai jadi banyak nih teman-teman. Kalau dulu, yang menang itu-itu aja. Nah, tapi zaman dulu mungkin nggak separah sekarang yang money politics-nya. Sekarang setiap pemilu tuh pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Kenapa? Karena tadi ada sebar-sebar duit tuh di masyarakat. Nah, money politics-nya luar biasa sekarang. Karena reformasi, itu memang tantangan reformasi, itu konsekuensi yang harus kita terima. Ketika masuk ke rezim multipartai, kita harus menerima rezim tadi. Money politics, mau nggak mau. Makanya kita di sini, kita harus menyadarkan publik supaya tidak terjadi lagi praktik-praktik seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada tingkat literasi. Di mana itu literasi adalah kemampuan dan minat membaca, di mana di situ laporan World Most Literate Nations yang dikeluarkan oleh Central State itu, ternyata kita ada di peringkat 60 dari 61 bangsa yang tingkat literasi kita rendah sekali, tingkat literasi bangsa kita. Nah, oke, next slide, ini kondisinya ya. Nah, sebelum masuk ke permasalahan real ekonominya, tadi kan permasalahan dari sektor sosial ya sebenarnya, mana dari sektor sosial. Sekarang lebih ke bidang saya nih, ke ekonominya. Jadi sebelum kita ngelihat problem ekonomi Indonesia, kita lihat dulu potretnya ekonomi Indonesia itu kayak seperti apa sih. Jadi ada namanya produk domestik bruto. Itu adalah kue ekonomi kita. Jadi produk domestik bruto itu adalah nilai ekonomi yang dihasilkan oleh seluruh penduduk yang ada di wilayah Indonesia. Teman-teman semua di sini, ada Khairul Tanjung, ada semua, itu diakumulasi kekayaannya. Jadi total uang, total nilai ekonomi yang di Indonesia itu ada di 15 ribu triliun rupiah per tahun. Itu uang ya. Jadi ada nilai segitu di Indonesia, 15 ribu triliun. Cuman problemnya 15 ribu triliun itu dimiliki oleh siapa? Teman-teman punya berapa persen di situ? Ya itu urusan lain lah itu ceritanya. Nah, kemudian ada pertumbuhan ekonomi rata-rata. Jadi
pertumbuhan ekonomi rata-rata, teman-teman sering lihat mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot karena ada corona. Nah, pertumbuhan ekonomi itu gimana sih ngitungnya? Pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto saat ini nih, misalnya tahun 2019 dikurangin tahun 2018. Jadi year to year dikurangin persentasenya. Katakanlah kalau dulu 14 triliun, sekarang 15 triliun, berarti naik 1 triliun. Nah, itu persentasenya berapa persen? Itulah pertumbuhan ekonomi per tahun. Nah, rata-rata pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia itu 5% per tahun. Nah, kemudian ekonomi kita ini hidup kan? Hidup dari mana sih, teman-teman? Jadi, di Indonesia ini, ekonominya itu lebih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sekitar 54%. Jadi, 54% kue ekonomi tadi itu 15 ribu triliun itu dihasilkan 54% dari konsumsi rumah tangga. Jajannya teman-teman di kampus, jajannya orang tua teman-teman di rumah, di warung. Nah, itu tuh konsumsi rumah tangga tuh. Nah, selanjutnya adalah pendapatan negara. Pendapatan negara Indonesia tuh berapa banyak sih? Cukup nggak sih buat membiayai proyek-proyek kehidupan teman-teman semua di sini? Nah, itu ada sekitar 1.900 triliun pendapatan bangsa negara Indonesia ini. Tentunya itu nggak cukup. Jadi, karena di Indonesia ini menganut rezim yang namanya defisit anggaran. Jadi, kita selalu memposisikan pendapatan kita lebih sedikit dibandingkan pengeluaran. Karena kita menganut tadi rezimnya defisit fiskal. Jadi, katakan kita pendapatan 1.900 triliun. Pasti kita pengeluarannya lebih dari 1.900, katakanlah 2.100. Jadi, kita defisit 200 triliun. Ditutupnya dari mana? Dari utang. Yaitu wajar selagi utangnya produktif dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga menghasilkan kehidupan yang lebih sejahtera untuk masyarakatnya. Kenapa saya bahas profil ekonomi Indonesia dulu? Jadi sebelum kita tahu masalahnya, kita harus tahu dulu nih, badan kita tuh kayak gimana sih? Tingginya berapa? Beratnya berapa? Rambutnya kayak gimana? Matanya sipit atau enggak? Nah, kita harus tahu dulu sebelum kita tahu di ininya, problemnya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia. Ada negara yang ekonominya itu ditunjang oleh ekspor. Ada ekonomi ditunjang oleh pariwisata. Nah, kalau kita masih ditunjang sebagian besar oleh konsumsi rumah tangga, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada karena corona tuh pasti impact banget karena konsumsi rumah tangga teman-teman pasti berkurang sekali kan. Oke, next slide. Nah, ini kondisi selanjutnya pasca reformasi. Setelah kita tahu badan kita kayak gimana, ya ini kita baru tahu borok-boroknya ya. Jadi ini agak perih sih disampaikan ya. Jadi saya karena ngerasain waktu cari kerja di zaman sekarang ini luar biasa sulit. Saya sekitar 6 bulan ya baru dapat kerja, dari pasca lulus sampai ke dapat pekerjaan tuh sekitar 6 bulan. Itu termasuk ya nggak cepat juga sih, cuman ada teman saya sampai setahun lebih ada. Dan itu memang jadi tantangan kita ke depan. Jadi ini data dari Badan Pusat Statistik ya. Kita ambil yang tabel warna biru yang di atas itu. Jadi tahun ini jenis pekerjaan yang umum ya, jenis pekerjaan yang umum. Jadi tahun 2015, bayangkan ada 1,4 juta pencari kerja. Sementara lowongan pekerjaan hanya ada 833.555 lowongan pekerjaan. Artinya persentase kita dapat pekerjaan hanya 59%, teman-teman. Jadi 50-50 lah, kita antara dapat kerja dan nggak dapat kerja gitu kan. Nah, kemudian dari angkatan kerjanya sendiri nih, angkatan kerja di Indonesia, jadi angkatan kerja itu adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 64 tahun, itu namanya angkatan kerja, itu ada 133 juta orang, di mana 126 jutanya bekerja dan 7 jutanya pengangguran. Tuh, jadi nih, jadi catatan ada dari BKPM ya, setiap tahun tuh selalu ada tambahan 2 juta angkatan kerja baru. Jadi setiap tahun nih, ini tahun 2020, tahun 2021 nanti ada tambahan lagi nih, 2 juta angkatan kerja baru, teman-teman. Nah, data BKPM menyampaikan bahwa 1% pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan 110.000 lapangan pekerjaan baru. Jadi kalau tadi pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% ya, kali aja berarti cuma 550.000. Sementara tadi ada 2 juta yang angkatan kerja baru. Nah, dari profil penganggurannya, penganggurannya sendiri, itu ada di sini yang paling tinggi justru adalah SMK. Itu memang agak lucu ya, karena SMK sebenarnya memang dipersiapkan untuk langsung kerja, tapi justru persentase penganggurannya paling besar, yaitu 8,63%, teman-teman. Jadi pengangguran ini memang masih menjadi tantangan di era reformasi ini,
meskipun sudah bebas berpendapat, sudah bebas pilihan politik, tapi tetap di sini kita punya problem yang namanya lapangan pekerjaan. Tadi itu persentasenya itu survei tahun 2015, tahun terakhir BPS melakukan survei, itu tadi 59% kesempatan kita dapat kerja, teman-teman. Jadi teman-teman di sini memang harus benar-benar mempersiapkan kemampuan teman-teman sebelum nanti memang memasuki dunia kerja. Karena persaingannya luar biasa ketat. Oke, next slide. Nah, jadi tantangannya pasca reformasi tadi mencari kerja susah. Sekarang ada lagi namanya kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi Indonesia, ya kalau kita sih ngerasa baik-baik aja. Cuman kalau dilihat ternyata kesejahteraan ekonomi kita tuh agak tertinggal dibandingkan bangsa lain, teman-teman. Jadi ini ada tabel nih yang sebelah kiri atas, itu kategori pendapatan per kapita, ada low income, lower middle income, upper middle income, atau high income. Nah, jadi itu ada kriterianya, negara itu ketika pendapatannya masuk ke sana, itu masuknya ke kelas mana. Nah, contoh nih Indonesia di tabelnya, ini data di ASEAN ya. Indonesia, sayang sekali kita hanya satu level dengan Filipina dan Vietnam. Kita masih di negara lower middle income, teman-teman. Jadi agak ironis ya, tadi kalau secara PDB, secara pertumbuhan, secara kue ekonomi di Indonesia tuh kita nomor satu di ASEAN, nomor satu. Tapi ketika didistribusikan ke 267 juta penduduk, kita di nomor, sorry itu nomor berapa, 5, wah parah banget kan. ASEAN aja sebenarnya negaranya nggak maju-maju amat kan, cuma Singapura, Malaysia sebenarnya yang relatif maju. Tapi ya, kita cuma sekelas sama Filipina dan Vietnam. Itu memang sesuatu yang agak ironis ya, karena bangsa yang sebesar ini, ternyata kita hanya selevel pendapatannya sama kayak Filipina dan Vietnam. Jangan bandingin kita sama Singapura tuh. Pendapatan per kapita Singapurnya tuh udah 54.530 USD per tahun. Kita cuma 3.500, sorry to say tuh. Ya kita memang agak tertinggalnya lumayan jauh. Oke, jadi ini ada sedikit wawasan. Jadi tadi ada namanya PDB, GDP, Produk Domestik Bruto. Ada yang namanya GNP. Jadi produk domestik bruto itu adalah semua nilai ekonomi yang dihasilkan di wilayah Indonesia. Yang tadi sudah saya sampaikan ya. Tapi ada namanya GNI atau Gross National Income atau Gross National Product. Nah, itu adalah nilai ekonomi yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Indonesia yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, indikator inilah yang dipakai sama Bank Dunia untuk mengkategorikan suatu negara itu masuk kemana sih. Sayangnya ketika kita pakai indikator, kalau tadi seandainya kita pakai indikator GDP ya, itu kita sudah naik kelas, kita sudah ada di upper middle income. Tapi sayangnya sekarang kita masih ada di lower middle income. Ya masih agak terbelakang sih, karena kita bangsa yang sebesar ini yang katanya udah masuk revolusi 4.0, revolusi industri 4.0 lah. Ya nyatanya pendapatannya kita masih masuk di lower middle income nih teman-teman. Jadi kalau dibilang Indonesia negara miskin ya, ya gimana ya? Kaya sih, tapi pendapatan per kapita masyarakatnya memang masih rendah di ASEAN. Oke, next slide. Nah, kalau tadi dari segi pendapatan ya, pendapatan per kapita masyarakatnya, sekarang kita lebih ngeliat dari sisi daya saing nih. Jadi untuk daya saing, saya pakai dua indikator. Ada yang namanya Competitiveness Index, ada yang namanya HDI, Human Development Index. Jadi di Indonesia itu competitiveness negaranya ya, ini saya nggak usah ngebandingin sama Amerika, Cina, jauh banget lah. Kita bandingin sama ASEAN aja, jadi kita bandingin sama negara yang serumpun sama kita. Bisa dilihat di situ, Indonesia untuk competitiveness index-nya, kita ada di peringkat 4 ASEAN atau 45 dunia. Jadi secara, ya kalau kita mau bandingin kita sama Timor Leste, kita lebih mending lah ya. Sama Laos kita lebih mending lah ya, tapi masa iya sih kita mau dibandingin sama negara-negara kayak begitu, negara-negara yang entah segitunya. Kita mau lah, paling enggak kita sama lah kayak Malaysia. Bayangin Malaysia sekarang ada di peringkat 26 daya saingnya. Daya saing negaranya ya, negaranya udah punya competitiveness index-nya sampai segitu tuh, peringkat 26. Dan Singapura bahkan sudah peringkat 2 dunia, luar biasa. Kemudian Human Development Index-nya, ini Human Development Index adalah daya saing penduduknya. Jadi teman-teman ini kualitasnya diukur dari sini nih, Human Development Index-nya. Kemampuan memahami teknologi, kemampuan terkait macam-macam ya, terkait
pokoknya kemampuan si personal individu manusianya. Kita justru ada di peringkat 6 ASEAN atau 116 dunia. Jadi memang luar biasa tertinggal, bahkan ketika sama Filipina kita udah ketinggalan ya. Filipina dari peringkat 113, kita dari di peringkat 116 dunia. Jangan bandingin lagi sama Malaysia dan Singapura, mereka sudah beda lah negaranya. Kita juga nggak mau sih sebenarnya, kita mau lah, kita kan serumpun sama Malaysia. Belum mungkin pernah ingat kalau dulu di Malaysia tuh, mereka dokter-dokternya dikirim ke Indonesia, mereka belajar di Indonesia, balik ke sana jadi dokter hebat. Sekarang kebalikan ya kan? Nah, itulah pasca reformasi karena masih seperti itu, teman-teman. Ya, secara competitiveness negaranya tertinggal, secara kemampuan masyarakatnya ini kita nih, kita kalau di ASEAN dibandingin sama negara-negara lain, ya tadi tuh, kita peringkat 6 di ASEAN, dan peringkat dunia kita 116. Ya, ini faktanya, pasca reformasi kita masih seperti ini. Oke, next slide. Nah, ini jadi ada di fakta yang tadi ya, di fakta yang nggak enak tadi, yang dipahit tadi faktanya. Fakta kita masih pendapatan per kapitanya ketinggalan sama negara ASEAN, fakta bahwa daya saing kita masih jauh tertinggal, tapi di sisi lain, kita diprediksi nih sama dunia bahwa nanti kita di tahun 2045, 2050 tuh ya, kita ada di peringkat 4 ekonomi dunia, teman-teman. Jadi kalau sekarang kita ada di peringkat 8, ya tadi, balik lagi ya, karena Indonesia penduduknya banyak, ada 267 juta, ketika diakumulasi kekayaannya tadi banyak, ada di peringkat 8 dunia, tapi ketika tadi distribusi ke per kapitanya, ke orang masing-masing, ya jadi melorot peringkatnya. Nanti kita diprediksi nih sama dunia, ada di peringkat 4. Ya wallahualam ya, bisa aja, cuman saya kok mikirnya negatif ya, jangan-jangan mereka bikin prediksi bagus buat kita supaya kita jadi kayak santai-santai aja, nggak berjuang gitu ya. Nah, semoga salah ya, asumsi saya, dan memang kita memang benar-benar bisa kesana, dan peringkat 4 benar-benar mensejahterakan, bukan hanya mensejahterakan sebagian orang, tapi mensejahterakan sebagian besar rakyat Indonesia. Ini data dari Pricewaterhouse, PwC, tahun 2017, di mana Indonesia di tahun 2050 diprediksi bahwa ekonomi kita terbesar keempat di dunia, setelah China, India, dan USA. Nah, ini menarik ya. Kalau dulu kita tahu ekonomi terbesar di dunia adalah Amerika, nantinya ke depan China yang akan nomor satu di dunia. Makanya sekarang Trump kan lagi panas dingin ya, dia nggak senang banget sama China kan, perang dagang. Ya, itulah makanya. Nah, kita di situ, entah di mana tuh kita peringkat 4 di prediksi. Tapi semoga itu bukan sekedar prediksi, tapi kita punya upaya-upaya untuk mencapai itu, teman-teman. Next slide. Nah, ini yang tadi saya sebut Indonesia Emas. Jadi, Indonesia Future nih saya sebut di sini. Jadi, memang di tahun 2045 atau 100 tahun bangsa Indonesia ini berdiri, kita di ini diprediksi ya sama, ini bukan prediksi, sebenarnya hope ya, harapan ya dari pemerintah kita, bahwa di tahun 2045 itu nanti, pertama, PDB Indonesia masuk 5 besar ekonomi dunia, saat ini peringkat 8, yang tadi ya. Kemudian, Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Yang tadi tuh, ini klaster sama Bank Dunia, pendapatan kita tadinya masih di lower middle income. Nah, nanti di tahun 2045 tuh kita udah masuk ke negara maju, teman-teman. Nanti pendapatan kita, yang ada di poin 3 nih, pendapatan per kapita kita diharapkan di tahun 2045 tuh adalah 320 juta per tahun atau 27 juta per bulan. Jadi nanti harapannya teman-teman nih kuliah udah punya kantong di kantongnya ada 27 juta per bulan uang jajan ya, amin. Itu rata-rata 27 juta per bulan. Jadi itu udah masuk ke kelas negara maju. Cuman problemnya sekarang kita masih di 59 juta per tahun atau per bulannya masih 3 juta ya, sorry nih. Jadi sekarang 3 juta harapannya di tahun 2045, berarti berapa tahun lagi tuh? Sekitar 15 tahun lagi, 25 tahun ya. 25 tahun lagi, harapannya nanti pendapatan teman-teman di sini, di kantongnya masing-masing udah punya uang 27 juta per bulan. Amin. Semoga nggak sekedar ini doang ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kemiskinan mendekati 0%. Jadi sekarang posisinya kemiskinan di Indonesia 10% atau 24 juta penduduk Indonesia masih masuk kategori miskin. Ya lebih baik sih dibandingkan kondisi reformasi dulu 50 juta penduduk itu miskin, sekarang cuma 24 juta yang miskin. Tapi nanti di 2045 itu harapan pemerintah kita di 100 tahun Indonesia itu udah mendekati 0%. Ya katakanlah udah sedikit banget yang miskin. Udah hampir nggak ada miskin.
Nah, ini di bawah nih ada namanya tabel dependency ratio. Jadi, kita tahu, mungkin teman-teman sering dengar yang namanya bonus demografi. Apa sih bonus demografi? Bonus demografi itu adalah kondisi di mana orang-orang atau penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan usia yang tidak produktif. Usia produktif itu adalah 15-64 tahun, teman-teman. Setelah itu udah dianggap usia tidak produktif. Jadi kurang dari 15 tahun itu tidak produktif, lebih dari 64 tahun itu tidak produktif. Nah, di tahun 2030 itu adalah puncak bonus demografi kita. Artinya nanti ada sekitar 50% lebih penduduk kita yang 50% negara kita yang penduduknya masih ini apa namanya? Berusia produktif. Nah, kenapa sih kita incerannya tadi visi Indonesia Emas 100 tahun? Jadi ada kata-kata menarik nih dari kepala Bappenas waktu itu ya, si Pak Bambang Brojonegoro. Jadi dia ngomong gini nih terkait bonus demografi. Jangan sampai kita belum kaya ketika belum pensiun. Sedangkan untuk Indonesia jangan sampai kita tidak berhasil jadi negara maju ketika kita masih mengalami bonus demografi. Jadi bonus demografi ini sebenarnya itu modal ekonomi yang besar banget ya, karena negara sehebat apapun kalau penduduknya sedikit itu agak susah buat naikin ekonominya ya, karena ekonomi kan itu akumulasi dari konsumsi masyarakat ya. Katakanlah ada konsumsinya 1 juta penduduk sama cuma 100 penduduk. Pasti harusnya ya, kalau secara normalnya, ini dengan angka normalnya, pasti 1 juta lebih banyak ketika memang pendapatannya diasumsikan sama. Tuh. Jangan sampai nanti ketika sudah melebihi 2045, jadi nanti setelah 2045, itu 50% penduduk kita tua-tua lagi. Jadi sekarang kayak Jepang, Jerman itu udah masuk-masuk ke usia tua tuh mereka, udah masuk decrease tuh dia, lebih banyak yang nggak di usia produktif. Nah, sementara kita di 2030, kita masih ada di usia banyak banget yang produktif nanti di tahun 2030. Nah, problemnya teman-teman, tadi kan di problem reformasi tadi, ada yang namanya tadi kesulitan mencari kerja. Bayangin teman-teman, di tahun 2030 nanti, ada ledakan penduduk tuh, 2030. Jadi usia produktifnya paling banyak tuh, di usia segitu. Itu harus bersaing lagi nanti, dengan lapangan pekerjaan relatif masih sulit. Nah, itu memang tantangan pemerintah, dan kita ke depan memang harus menyuarakan itu. Jangan sampai nanti kita dan anak-anak kita nggak ada lagi lapangan pekerjaan, jangan sampai itu terjadi. Makanya kita harus menyuarakan bahwa ekonomi harus tumbuh. Nggak bisa nih dikuasai sama sebagian orang doang. Oke, next slide. Nah, ini skenario pertumbuhan ekonominya. Gimana sih ceritanya bisa sampai pendapatan 27 juta per bulan ya? Nah, problemnya ini ada skenario-nya. Jadi tahun 2015 kita tumbuhnya sekitar 5%, tahun 2025 tumbuhnya 6,5%, 7% 2030. Ya, kalau di rata-rata kita tumbuh 7-8% lah, sehingga kita bisa nanti di tahun 2045 pendapatan kita bisa mencapai yang kita harapkan tadi. Cuma problemnya kalau dilihat tabel yang kiri bawah itu ya tahun 2015 pendapatan kita, pertumbuhan ekonomi kita cuma 4,79, terus setelahnya relatif stagnan di 5%. Ya dengan pendapatan yang segitu relatif, sorry itu saya memang agak susah dikatakan bahwa kita di tahun 2045 akan bisa menjadi negara yang maju, bisa punya uang di kantong kita 27 juta per bulan, itu memang agak sulit. Harus ada reformasi ekonomi yang luar biasa. Kalau di tahun 98 kita udah mereformasi struktur sosial kita ya, dari yang tadinya otoritarian, udah bisa jadi demokrasi. Nah, itu nggak cukup buat mengkontrol ekonomi kita ternyata, teman-teman. Jadi, di sini memang harus ada dukungan dari masyarakat. Jadi, kalau masyarakatnya apatis, ya kadang pemerintahnya suka-suka aja. Karena kan pemerintah sebenarnya intinya menyelamatkan 5 tahun ke depan, teman-teman. Ya, mau nggak mau, kalau cuma 5 tahun ke depan, ya dia nyelamatinnya 5 tahunnya. 5 tahun pertama dia mikir supaya kepilih lagi 5 tahun kedua. 5 tahun kedua ya udah, manfaatin sebelum mereka diganti sama rezim yang baru. Nah, itu problemnya di Indonesia ini. Jadi memang pertumbuhan ekonomi kita stagnan di 5% sayangnya, dan itu memang agak sulit mencapai visi tadi di 2045 kita menjadi negara maju dengan struktur ekonomi yang saat ini. Oke, next slide. Nah, ini role model ya teman-teman, menarik nih, menarik. Jadi di tahun 97, teman-teman sekarang tahu, Cina tuh udah jadi raksasa ekonomi baru di dunia ya. Bahkan Amerika sekarang udah takut kan dia. Dan itu diprediksi nanti 2030 Cina tuh bakal lebih besar porsi ekonominya dibandingkan Amerika. Nah, tahun 97 teman-teman, ini pendapatan per kapita Cina tuh ternyata justru masih lebih kecil dibandingkan kita.
dia 781,74 USD per tahun. Kita udah 1063,71 USD per tahun. Memang di tahun 98-nya kita merosot ya, karena ada krisis di 98, jadi 400, mereka 800. Nah, dalam 20 tahun kurang lebih, mereka bisa bertransformasi dari pendapatannya 781 menjadi 9700 USD, teman-teman. Bayangin. Jadi, dari 700 jadi 9700. Jadi, kalau masuk 9700 tadi tuh dia udah masuknya ke negara upper middle income. Kalau kita masih lower middle income. Nah, Indonesia yang tahun 97 kita 1000 USD per kapita. Nah, sekarang di 2018, yang data 2018 ya, data World Bank, itu cuman 3893. Artinya gini kalau dibikin analogi ya. Cina dalam 20 tahun dia bisa mampu tumbuh 12 kali ekonominya. Sementara Indonesia hanya mampu tumbuh 4 kali, teman-teman. Bayangin, sebegini besarnya Indonesia, sebegini karunia Tuhan yang ngasih ke kita minyak, nanam apa aja jadi. Ekonomi kita tuh selama 20 tahun cuma tumbuh 4 kali lipat, bayangin teman-teman. Bayangin sama, bandingin sama Cina yang dia bisa tumbuh 12 kali. Nah, yang jadi pertanyaan apa sih yang bikin Cina bisa tumbuh 12 kali, sedangkan Indonesia hanya tumbuh 4 kali? Nah, jawabannya saya coba kulik, itu ada di slide selanjutnya. Next slide. Nah, ini menarik. Jadi, yang perlu jadi poin kita, Cina bisa tumbuh 12 kali, kita cuma tumbuh 4 kali. Apa sih yang bikin dia, Cina, negara komunis yang dulu terbelakang, lebih terbelakang dari Indonesia, sekarang bisa menjelma menjadi negara superpower, negara ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika? Nah, itu adalah tadi, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB-nya. Jadi gini, teman-teman. Jadi, PDB itu kan tadi kue ekonomi ya, kue seluruh masyarakat kita digabung itu namanya PDB, produk domestik bruto. Teman-teman jajan, teman-teman belanja, itu semua diakumulasi penduduknya, ditambah, digabung, diagregat, itu namanya PDB. Nah, sayangnya di Indonesia ekonominya bergantungnya tidak lagi kepada industri manufaktur. Jadi industri manufaktur itu industri pengolahan, misalnya gini, ada yang ngolah karet jadi ban. Itu kan ada nilai tambah ekonominya ya. Di situ ada serapan tenaga kerja, dia bikin pabrik, dia hire tenaga kerja, dia bayar pajak. Nah, itu besar porsi ininya, apa namanya? Kalau dalam ekonomi disebutnya multiplier effect-nya besar. Nah, sayangnya di Indonesia ini industri manufakturnya atau industri pengolahan. Jadi suatu negara ketika dia ingin maju, yang harus dibangun adalah industri manufakturnya. Ketika ekonominya sudah tidak lagi berdasarkan industri manufaktur, memang agak sulit untuk maju tinggi ya. Jadi problemnya agak sulit. Karena daya ungkit ekonominya udah nggak ada. Karena industri manufaktur itu adalah industri atau sektor usaha yang bisa menghasilkan nilai tambah yang luar biasa besar. Bayangin, dari karet jadi ban. Karet harganya berapa sih? Ban tuh satu ban, mungkin saya pernah beli Bridgestone tuh satu ban 600 ribu. Belum di situ ada serapan tenaga kerjanya, parkir motor, ada warung di situ, ada turunan-turunannya, di mana yang namanya multiplier-nya tadi saya katakan bahwa besar banget yang namanya industri manufaktur. Sayangnya industri Indonesia di tahun 2004, teman-teman, kontribusi industri manufaktur terhadap ekonomi itu kita tuh masih 28%. Artinya 28% porsi ekonomi kita masih disumbang dari industri manufaktur. Tapi di tahun 2018, merosot luar biasa tajam, hampir 10%-nya. Itu turun porsinya menjadi 19,86%. Ya artinya di Indonesia sudah tidak maju lagi nih industrinya. Bahasa gampangnya itu gitu lah, bahasa sederhananya. Industrinya sudah tidak kuat lagi. Ada tapi tidak kuat, sudah tidak menunjang, sekedar ada aja. Ya sekedar ini lah, balik modal aja mungkin kan. Nah, beda sama Cina. Cina dari 31% ke 29%, turunnya cuma 3%. Kenapa sih turun? Ya memang logisnya, jadi gini, dalam tahapan pembangunan ekonomi itu ada ekonomi berbasis pertanian, berbasis manufaktur, dan yang terakhir berbasis jasa. Nah, sayangnya Indonesia terlalu cepat nih loncat ke basis jasa. Jadi, kebanyakan di Indonesia itu bukan industri, tapi pedagang, teman-teman.
ya problemnya tadi. Banyakan mana sih serapan tenaga kerjanya antara pabrik sama mall misalnya? Ya tentu industri manufaktur lebih besar serapan tenaga kerjanya. Nah problemnya sekarang industri manufaktur kita terus melemah. Tidak bisa memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi. Ya dampaknya tadi, teman-teman yang lihat ekonomi kita kan, dalam 20 tahun kita cuma tumbuh berapa tadi? Cuma 4 kali. Sementara Cina tumbuh 12 kali. Itu luar biasa jauh. Ya kalau kita mau tumbuh lagi, ya mau gak mau tumbuhin industri manufakturnya. Tapi tumbuhin bukan sekedar wacana ya, benar-benar tumbuhin. Karena memang, ya ini sih yang jadi narasi saya tadi ya. Saya selalu menyuarakan narasi saya bahwa kita harus memajukan industri manufaktur. Ya dari sisi kita ya, kita harus, ya mungkin kita bangga pakai produk dalam negeri, kita lebih suka pakai produk-produk yang buatan lokal. Ya itu salah satu kontribusi kita buat mendukung supaya industri manufaktur itu tetap ada di Indonesia. Jadi, nih di sebelah kanan, ada laju pertumbuhan industri manufaktur ya. Jadi tahun 2011, industri kita nih, industri manufaktur ya. Industri sepatu, industri makanan minuman, industri yang pokoknya ada proses pengolahan itu namanya industri manufaktur lah. Itu masih tumbuh 7%. Tapi di tahun 2018, lihat deh trennya. Itu istiqomah turun trennya. Dampaknya juga lihat tuh kalau laju pertumbuhan ekonominya. Istiqomah stagnan kan. Nggak ada daya ungkit ekonomi yang kuat. Ketika di 2011 kita masih bisa tumbuh 7,46%, maka di pertumbuhan ekonomi kita masih bisa tumbuh 6,4%. Sayangnya ketika sudah di 2018, lihat industri manufaktur masih tumbuh, teman-teman. Tapi sayangnya tumbuhnya itu ya sudah melambat, tumbuh-tumbuh tapi melambat. Tidak bisa seperti dulu. Sehingga pertumbuhan ekonominya tadi stagnan di 5%. Jadi narasi saya di sini mengatakan bahwa ketika suatu negara ingin maju, ya harus bangun industrinya. Ketika industrinya loyo kayak gini nih, ya meskipun di berita-berita bagus lah beritanya ini bangun pabrik ya. Tapi kalau nggak buktinya statistiknya kita makin melemah, gimana dong? Ya ini akar penyebabnya kenapa kita cari kerja susah, mau masuk ke dunia kerja lapangan kerjanya sedikit. Ya tadi industrinya udah nggak jalan teman-teman, udah melambat perjalanannya. Next slide. Next slide. Jadi mungkin sambil nunggu slide-nya berubah, sedikit cerita teman-teman waktu saya ketemu sama, jadi kan pekerjaan saya bertemu sama beberapa asosiasi ya teman-teman ya, bertemu sama beberapa asosiasi industri kan. Ya tadi kita kan berharap supaya industri Indonesia maju ya. Jadi apa sih yang bikin industri kita jadi melemah? Ya karena problemnya di Indonesia itu dibandingkan dia bangun industri, dia mendingan jualan, dia impor terus dia jual. Cuman problemnya waktu saya ketemu sama ini, Ketua Asosiasi Keramik Indonesia, Asaki namanya. Jadi dia bilang gini, Mas tahu nggak kenapa saya terpaksa impor? Kenapa Pak? Dia punya industri, dia bikin pabrik, tapi kenapa impor? Ya tadi, dia udah nggak bisa lagi nyaingin harga impor. Jadi dia bangun di Indonesia, bikin pabrik di Indonesia, bikinnya di Indonesia, tapi ketika dibanding sama harga impor, dia kalah. Ya makanya katanya, alasan dia ya, saya tetap impor supaya pegawai saya nggak dirumahkan, Mas. Tuh, supaya demi daya saing. Akhirnya pabriknya tadi, jadi ya, dari pabrik, jadi namanya jualan. Itu namanya bahasa kebijakannya deindustrialisasi, teman-teman. Jadi ada reindustrialisasi, ada deindustrialisasi. Kalau reindustrialisasi itu kita mendorong supaya industri kita tumbuh. Kalau deindustrialisasi tadi, nih, kondisi yang dialami Indonesia, yang dari kontribusinya 28% terhadap ekonomi sekarang jadi 19%, itu namanya deindustrialisasi. Industrinya semakin melemah dan dampaknya luar biasa besar. Kita nggak bisa menyaingi China, luar biasa. Oke, okay, next slide. Bisa di next slide. Oke, okay, ini pengalaman yang saya alami langsung ya. Jadi waktu itu kasusnya di 2018, ya biasalah pemerintah lagi gencar-gencarnya dia ngedorong supaya infrastruktur maju. Dia gampangin lah impor baja. Sederhananya gini, kalau dulu impor baja nih, itu sebelum masuk ke Indonesia diperiksa dulu nih, perizinannya sama bea cukai. Nah, pemerintah waktu itu bikin kebijakan supaya tadi mempercepat proyek infrastruktur, dia geser lah. Tidak lagi itu diperiksa, intinya bajanya masuk Indonesia, periksanya belakangan lah, bahasa sederhana seperti itu.
Nah, ketika saya bikin kajiannya waktu itu teman-teman, saya bikin kajiannya sama teman-teman di kantor, kita udah tahu dampaknya. Tapi waktu kita sampein ke pejabat ring satunya di sana, dia bilang gini, udahlah ini udah perintah dari atas semua. Kalau kayak gitu mau ngomong apa? Nah, dampaknya bisa ngeliat. Dampaknya kita udah bisa prediksi waktu itu. Ini Februari ya, Februari dilaksanakan di 2018 kalau nggak salah. Nah, di akhir 2018, gara-gara impor baja digampangin teman-teman, itu di akhir 2018 itu terjadi defisit neraca perdagangan terbesar sepanjang sejarah Indonesia lahir, teman-teman. Jadi, defisit neraca perdagangan itu apa sih? Defisit neraca perdagangan adalah tadi, ketika impor kita lebih banyak daripada ekspor. Artinya, kita lebih banyak impor dibandingkan ekspornya. Nah, itu terbesar gara-gara ini salah satunya baja. Nah, dampaknya agak lucu. Jadi, dalam 8 bulan itu, pemerintahnya langsung revisi kebijakannya. Nah, bayangkan ada pemerintahan yang dalam waktu singkat yang merubah-rubah kebijakan seperti itu. Ya, menurut saya itu memang jadi problem di negara kita ya. Cara membacanya itu, saya nggak paham kenapa impor baja digampangin. Toh, proyek infrastrukturnya lagi di sini, kok bisa sih Krakatau Steel malah tumbang kan? Ya, itu memang jadi lucu. Ya, itulah yang justru hal-hal seperti ini yang mungkin kita suarakan, teman-teman. Oke, okay, next slide. Oke, okay, ini kita masuk sekarang, udah sore ya, kita masuk ke COVID ya. Ke COVID effect ya. Ya, mau nggak mau kita harus akuin, ini kondisinya sekarang, data namanya, mungkin sekarang udah update, terakhir 12.700 data saya. Nah, itu, jadi kemarin terakhir BPS nih, Badan Pusat Statistik, publish perekonomian Indonesia antara periode Januari sampai Maret, teman-teman. Nah, itu kalau kebaca di slide-nya, pertumbuhan ekonomi kuartal 1, kuartal tuh Januari, Februari, Maret ya, 2020, tercatat tumbuh hanya 2,97%. Ya kan? Nah, tahu nggak sih, teman-teman, dalam periode tersebut sebenarnya Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, dan Gubernur BI kita, meramalkan sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 4%. Tapi realisasi cuma 2,97%. Apa artinya? Ya, artinya welcome to the recession. Selamat datang di resesi. Jadi teman-teman harus bersiap-siap, mengencangkan ikat pinggang. Ya memang kita sudah masuk ke masa resesi ini, kita harus bersabar, tetap harus, nggak boleh putus asa ya. Jadi di mana nih? Faktanya di slide bawahnya dikatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan bahwa per April ini sudah ada 2 juta lebih tenaga kerja di PHK gara-gara COVID. Padahal ya teman-teman ya, Januari sampai Maret itu adalah periode sebenarnya corona tuh baru terjadi kan Maret ya, kalau nggak salah awal Maret kan. Nah itu cuma karena di Maretnya aja dampak ekonomi langsung turun tuh. Dari rata-rata biasa tumbuh 5%, sekarang tumbuhnya cuma 2%. Nah artinya nanti ini April, Mei, Juni yang udah kena dampak coronanya, ya seperti apa? Kita doain aja, semoga nggak parah-parah banget. Dan memang pemerintah sudah memprediksi bahwa ekonomi akan tumbuhnya sekitar minus 0,5%, skenario terburuknya, minus 0,05% nanti di akhir tahun. Ya semua dunia mengalami ini teman-teman, tapi ya kita harus jangan gitu juga lah, masa ada tuh pelatihan mancing 800 ribu lagi kondisi kayak gini kan, makanya jangan sampai kita harus bersuara hal-hal kayak gitu. Okay, next slide. Nah ini COVID-19 is under control nggak sih sebenarnya? Ya ini mungkin lebih ke perspektif kebijakan publiknya ya. Jadi WHO tuh bikin yang namanya positivity rates. Jadi rasio antara jumlah kasus yang terkonfirmasi positif dengan total tes yang dilaksanakan di masyarakat. Semakin tinggi persentasenya maka semakin banyak kemungkinan kasus yang belum terdeteksi teman-teman. Indonesia positivity rates-nya tuh 13,48%. Memang sih di dunia kita peringkat 36 ya. Tapi di ASEAN nih, kita peringkat 1. Ini menandakan bahwa memang kualitas dan penanganan COVID ini memang harus lebih serius lagi, karena yang dites kurang lebih baru 83 ribu orang, dan yang positif baru 11 ribu. Dan itu menandakan bahwa masih banyak sekali tuh yang harus diperiksa untuk mencapai tadi positivity rates-nya 10%. Ya, satu-satunya memang untuk menghadapi corona ini nggak bisa pakai kebijakan stimulus ekonomi macam apa. Satu-satunya menyelesaikannya harus selesaikan coronanya. Ya itu harus serius, nggak bisa tuh mudik, nggak jelas. Nah, itu hal-hal kayak gitu tuh yang sebenarnya bikin jadi makin lama selesai coronanya kan. Oke, next slide. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya ya, biasanya apa sih yang ngebedain
krisis ekonomi 98 sama krisis ekonomi 2020. Jadi faktor pemicunya tahun 98 ya, jadi waktu itu tahun 98 97 ya, sebelum terjadi krisis 98, di mana perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia nih itu relatif utangnya besar dan jangka waktu utangnya tuh singkat, katanya cuma 18 bulan. Nah, itu membuat banyak dolar yang harus dibayarkan ke luar negeri. Karena kita utang swasta, utang luar negeri di sini maksudnya. Utang swasta banyak waktu itu, dan lembaga negara tidak kredibel waktu itu. Dan faktor pemicunya selain utang swasta yang menumpuk dan jangka waktunya singkat, tadi konflik sosial politik rezim tersebut. Ya masyarakatnya nggak puas, ya di mana-mana yang namanya investor ketika negaranya chaos ya pasti kabur lah ya. Ya logisnya gitu aja kan, nggak mungkin lah ada negara yang mau investasi di negara yang chaos kan. Nah itu juga salah satu pemicu konflik di krisis 98. Nah kalau di 2020 praktis, pasti teman-teman kalau ditanya di 2020 apa sih yang bikin ekonomi lemah, pasti lebih gampang jawabnya ketika ditanya 98 apa yang menyebabkan. Ya tahun 2020 nih, ya karena COVID itu faktornya. Tapi faktor eksternalnya apa sih teman-teman? Jadi ada faktor pemicu, ada faktor eksternal. Eksternal tuh di luar Indonesia ya. Jadi waktu itu tahun 98 tuh karena krisis di Thailand, nilai baht hancur setengahnya. Itu menjalar ke negara ASEAN lain termasuk Indonesia. Nah, sementara di 2020 kondisinya ini lebih multifaktor lagi ya teman-teman ya. Jadi ada perang dagang Amerika sama Cina, ada perang minyak antara Saudi dan Rusia, itu yang bikin tadi makin parah kondisi COVID-19 ini. Jadi memang kalau mungkin teman-teman pernah dengar ya statementnya Pak Rizal Ramli ya, memang sebelum ada COVID ini ekonomi Indonesia tuh sudah melambat. Ya benar kan faktanya teman-teman tadi bisa lihat kan, ekonominya stagnan, industrinya turun. Nah itu faktor-faktor yang mengatakan bahwa sebelum masuk era sekarang tuh memang industri kita, ekonomi kita udah rapuh, struktur ekonomi sudah rapuh. Tuh. Kemudian dimensinya kalau dulu hanya ekonomi sosial politik, di 2020 ini ada lagi namanya dimensi kesehatan. Jadi faktor yang diserang bukan lagi ekonomi sosial politik, tapi kesehatan juga diserang sama virus ya, virusnya diserang juga gitu. Kemudian nilai tukarnya tahun 98 dari 2450 ke 16.650. Sementara di 2020 dari 14.000 ke 16.000. Hampir sama nilai tukarnya ya 16.000, cuman fluktuasinya waktu itu tahun 98 dari 2450 menuju 16.650. Nah, itu memang agak besar sekali fluktuasinya, makanya itu menyebabkan tadi krisis. Bayangin kalau orang punya utang dolar, dia utangnya sekian kok tiba-tiba jadi banyak banget cuman gara-gara selisih kurs kan. Nah, itu dari itunya nilai tukarnya. Kemudian dari inflasinya. Inflasinya nih teman-teman, yang tadi inflasi kan selisih harga dibandingkan tahun lalu, dari 10,3% rata-rata di pasar nih harga inflasinya, jadi 82% teman-teman. Jadi harga barang saat ini lebih mahal 82% dibandingkan harga periode sebelumnya, tahun sebelumnya. Nah memang kalau dari statistik ekonominya memang lebih mengerikan ya di tahun 98 ya. Kalau sekarang kan kita lebih terjaga tuh, dari 3% diprediksi ke 6%. Kemudian kemiskinannya dulu 50 juta, sekarang kita ke 24 juta. Nah, pertumbuhan ekonominya waktu tahun 97 4,7%, tahun 98 menuju ke minus 13%. Kalau sekarang kita di 5% menuju ke 0,5%. Nah, dampaknya apa sih yang ngebedain nih teman-teman antara dampak COVID sama dampak tahun 98? Jadi kalau tahun 98 tuh UMKM menjadi penyelamat teman-teman. Jadi kan UMKM tuh kita tahu lah porsinya UMKM dalam penyerapan tenaga kerja kita tuh 97%. Jadi 93%. 93% tenaga kerja di Indonesia itu diserapnya sama UMKM. Ya 7%-nya tuh yang usaha-usaha besar lah. Nah, kemudian di bedanya apa sama di 2020? Kalau di 98 UMKM menjadi penyelamat nih. Ketika sektor-sektor perbankan hancur di 98, perusahaan-perusahaan besar hancur, mereka yang menyelamatkan menopangnya itu adalah UMKM. Tapi beda sama sekarang. Di 2020 UMKM-nya paling terdampak. Mereka kena PSBB, jualan nggak boleh, dilarang jualan. Nah, itu yang menyebabkan ekonomi kita di 2020 ini, UMKM justru yang paling terdampak. Ya, kalau dibandingin ya, 2020 ini agak lebih serius ya krisisnya memang. Dan kita berharap supaya pemerintah penanganannya lebih oke lah ya. Jadi, sini pagi ini saya baca koran Bisnis Indonesia, penanganan corona
terkait ekonominya di berbagai negara, teman-teman. Jadi ada saya baca di Jerman, di Singapura, itu kebijakan ekonomi pemerintahnya tuh dia memberikan insentif atau membayar gaji perusahaan-perusahaannya. Jadi kan perusahaannya nih di lockdown nih, mereka nggak bisa jualan, nggak bisa buka. Nah, sama negara, perusahaan-perusahaan itu diberikan uang supaya mereka bisa menggaji karyawan. Gaji karyawan ditanggung sekitar 70%-an sama negara-negara tersebut. Nah, yang saya baca ada Singapura dan Jerman. Nah, problemnya kalau di Indonesia, teman-teman, kebijakannya apa? Ya tadi, yang mancing 800 ribu, masak pempek 600 ribu, bikin kartu-kartu kayak gitu. Nah, semoga ke depan kebijakannya lebih bijak lagi lah ya. Sebenarnya saat ini kan kita lebih baik kita mengucurkan dana tunai, karena masyarakat bukan butuh pelatihan sekarang, kita butuh uang tunai sekarang. Oke, nah, harapan saya memang ke depan, emang itu tadi kita suarakan lah ke depan supaya pemerintah itu tidak membuat kebijakan tadi yang inilah unik-unik lah. Oke, next slide. Oke, ini slide terakhir saya, pemaparan saya. Jadi pasca reformasi ini ringkasannya. Jadi pasca reformasi kita memang lebih baik secara sosial, politik, ya lebih baik lah dibandingkan 98. Ini enggak enak zamanku tuh ya. Ini memang faktanya kita memang dibandingkan 98 lebih baik. Tapi faktanya setelah reformasi Indonesia sedang berada dalam kondisi bonus demografi dan harus dioptimalkan agar tidak menjadi bencana demografi tadi. Jadi di tahun 2030 nanti kita ada bonus demografi, banyak penduduk usia produktif. Nah, ketika lapangan pekerjaan enggak ada, teman-teman, nah gimana? Pasti nanti mereka jadi begal, jadi ya pokoknya dapat duitnya gimana adanya lah. Nah, itu supaya kita nggak berharap seperti itu terjadi. Kita nggak berharap bonus demografi menjadi bencana demografi. Kemudian, narasi saya, industri manufaktur terus melambat, yang membuat ekonomi ketergantungan terhadap impor. Tuh, jadi ekonomi kita sudah tidak lagi berbasis pasca reformasi, ekonomi kita pertama tertinggal, daya saing kita lemah, kemudian industri manufakturnya juga melambat, yang membuat ekonomi kita tumbuh stagnan. Tuh, kemudian di tahun 2045, itu di usia 100 tahun, Indonesia memiliki visi Indonesia negara maju. Nah tadi, visi tidak hanya sebatas visi, kita harus memperjuangkan supaya itu visi ada. Nah kemudian, COVID-19 itu memang memicu krisis ekonomi yang mungkin lebih buruk ya dibandingkan 98. Nah kita peran kita nih sebagai masyarakat intelektual. Kalau tadi pemaparan itu sebenarnya menyusun narasinya nih, supaya teman-teman dapat gambaran nih. Seperti apa sih kondisi bangsa kita, kondisi ekonomi negara kita, seperti apa sih? Nah, sekarang sesudah kita tahu, apa sih yang kita bisa lakuin? Pertama, meningkatkan perhatian terhadap isu publik, sehingga mampu melakukan kontrol terhadap berjalannya pemerintahan. Teman-teman harus tahu nih, teman-teman. Jadi, pemerintah sekarang kan rezimnya, nggak sekarang pun ya, dari pasca reformasi pun masih ada tuh oligarki. Oligarki itu orang-orang di sekitar pemerintahan nih, yang masih dia yang punya kuasa nih menentukan siapa presidennya, siapa menterinya. Nah, oligarki itu nggak mungkin bisa dilawan sama presiden, teman-teman. Presiden itu ditentukan oleh jabatan politik. Dia memang dipilih sama rakyat, tapi pasti ada lah pemodal-pemodalnya. Nah, presiden berani melawan itu. Syaratnya apa? Rakyatnya bantu dong buat suarain. Supaya oligarki-oligarki itu tuh yang bilang bikin ibu kota baru tetap jadi di tengah kondisi kayak gini, itu nggak, itu kita lawan lah kayak gitu-gitu tuh. Kemudian kita hadirkan kesadaran intelektual di ruang publik dengan argumentasi yang berkualitas. Nah, jadi memang problemnya kita kadang udah punya semangat nih buat Indonesia lebih bagus, tapi kadang kita bingung nih gimana bikin narasinya. Maka kita kadang suka bikin-bikin gampang kepancing sama konspirasi lah. Nah, kita jangan sampai kayak gitu. Kita lebih, kalau kita nih udah sadar terkait kesadaran intelektual, pasti harusnya sebelum negara itu maju, pasti yang pertama maju itu adalah kualitas SDM-nya dulu. Masyarakatnya sebelum negara yang maju harus sadar dulu nih. Harus tahu dulu negara mau jadi dibawa kemana. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan dikotomi terhadap kelompok hedon dan melakukan kolaborasi. Jadi kan ini teman-teman aktivis nih. Jangan dong, maksudnya nanti, ya sebenarnya nggak juga sih teman-teman, nggak kayak gitu. Tapi memang ada juga kelompok-kelompok yang, ah dia mah senang-senang doang. Dia mah nggak ngerti gini-gini, dia jangan ngomong gini, nggak ini. Jangan kayak gitu, mereka justru harus diajak. Karena gini teman-teman, kita harus melakukan kolaborasi. Jadi nggak bisa yang namanya teman-teman doang aktivis nih. Aktivis kalau nggak ada masanya juga percuma kan. Nah kemudian penguasaan sektoral. Jadi memang harus ada dari kita semua nih, ada yang ahli di ekonomi, ada ahli hukum, ahli teknologi, agama, kesehatan, dan lain-lain. Jadi kita harus
semua yang ada di sektor ini harus punya kesadaran untuk memperbaiki negara kita menjadi lebih baik, teman-teman. Nah, yang terakhir nih, memanfaatkan saham elektoral generasi milenial. Jadi saya di kantor tuh ada yang namanya digital command center ya. Jadi saya punya TV gede tempat kerja saya. Nah, itu di TV itu saya bisa tahu nih persepsi publik terhadap informasi impor itu seperti apa sih, bisa tahu. Nah, apalagi pemerintah. Jangan kira suara teman-teman itu tidak nyampe ke pemerintah. Suara teman-teman itu pasti kepantau sama pemerintah, tapi didengar enggaknya itu nomor dua. Seenggaknya kita udah nyampein dulu. Nah, ini ada quotes terakhir nih dari Cornel West, American philosopher. Jadi, none of us alone can change the nation, but it each of us can make a positive difference if we commit ourselves to do so. Jadi, gak ada satupun dari kita yang bisa ngebikin dan merubah negara kita menjadi lebih baik. Tapi setiap dari kita tuh bisa bikin perubahan positif kalau kita komitmen buat menyuarakan. Yang tadi saya bilang, narasi. Teman-teman mungkin pengen Indonesia lebih baik, tapi bingung narasinya apa yang mau disampaikan. Mungkin ada yang dari segi pendidikan, ada yang dari segi kesehatan, nah itu beda-beda terserah. Tapi tadi, tolong suarakan, karena ketika kita diem, ya tadi oligarki-oligarki di sekitar pemerintahan yang makin nikmatin tadi tuh. Ah, masyarakat diem-diem ini. Tuh. Mungkin itu aja sih pemaparan saya, semoga bermanfaat. Ya oke, baik. Terima kasih pada Bang Rido yang telah menyampaikan materinya. Kita untuk mempersingkat waktu, karena udah jam segini juga, kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk saat ini kita ambil 3 pertanyaan dulu nih Bang. Boleh. Nah, kalau bisa pertama, saya jawab ya, kalau nggak bisa saya tampung dulu. Baik. Pertanyaan pertama, izin Bang tanya terkait Amerika versus China, baik dari perang dagang ataupun persekutuan antar negara terkait. Kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya menyikapi seperti apa ya Bang? Karena dari kedekatan Indonesia sendiri secara politik pernah dekat dengan Amerika dan juga sedang dekat dengan China. Dan apakah atas terjadinya ABK Indonesia yang mohon maaf tidak diperlakukan secara manusiawi oleh salah satu kapal China, apakah akan menjadi pertimbangan negara ke depannya? Pertanyaan dari Muhammad Haikal Fahmi. Ini langsung jawab apa ditampung dulu? Langsung jawab. Langsung dijawab aja Bang. Saya coba jawab ya, meskipun ini pertanyaannya lebih kayak ke konflik geopolitik ya, saya bukan ahli konflik geopolitik, cuman setahu saya 1.000 teman itu kurang banyak, satu musuh itu kurang sedikit. Jadi intinya posisi kita nggak bisa nih lebih berpihak ke Amerika atau berpihak ke Cina. Teman-teman tahu nggak, kemarin Indonesia dinobatkan sebagai negara maju oleh Amerika, hebat. Itu sebenarnya bukan bentuk kehebatan kita, itu adalah bentuk serangan Amerika gara-gara kita selama ini udah terlalu dekat sama Cina. Karena kita dihapus dan kita dimasukkan ke negara maju, sekarang kita kalau ekspor ke Amerika, kita dapat tambahan biaya masuk, teman-teman. Nah, itu sebenarnya itu bentuk karena kita terlihat cenderung ke Cina. Nah, dalam konflik geopolitik tuh kita ada di tengah-tengah. Ya udah, kita jangan memihak ke Cina, kita juga jangan memihak ke Amerika. Kita tetap aja lurus. Kita nggak usah lebih dukung ke Amerika, lebih dekat ke Cina. Ya kalau sekarang memang kelihatan banget ya, rezimnya memang lebih banyak banget pinjaman dari Cina, lebih banyak tenaga kerjanya. Kemarin kan 500 tenaga kerja masuk dari Cina. Nah itu kan kelihatan banget ya kita keberpihakannya. Memang dalam mengelola negara seharusnya tidak boleh terlihat yang namanya tadi, tidak boleh terlihat kita berpihak condong kemananya. Yang bisa dilakukan oleh kita tadi, saya selalu sampaikan bahwa peran kita sebagai masyarakat, ya nggak ada lain, kita mengontrol pemerintahan, kita menyusun narasinya, jangan sampai dalam konflik geopolitik ini, kan ada, sebenarnya gini, ketika konflik perang dagang ya, itu kan sebenarnya Cina jadi susah ekspor ke Amerika. Artinya barang dari Cina ini kan suplainya lebih nih, dibuang kemana? Ke Indonesia. Nah, problemnya justru seperti itu. Nah, pemerintahan kita jangan sampai kita dalam kondisi seperti ini, mereka kan barang impor dari Cina pasti bakal lebih murah ya, karena di Amerika udah nggak bisa masuk. Nah, kita justru harus mengontrol pemerintahan supaya jangan inilah, jangan impor gila-gilaan. Kayak mungkin itu ya, karena saya perspektifnya lebih ke ekonomi, nggak bisa ke geopolitiknya. Nanti jadi sesat, nggak boleh inilah. Harus sesuai bidang. Iya, Bang. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Raida. Izin bertanya Bang, bagaimana sepantasnya mahasiswa muslim menempatkan diri serta bersikap di era dinamika pemerintahan negara masa kini? Baik berkaitan bidang kebijakan politis, perekonomian, dan lain-lain.
serta untuk berkontribusi menuju perubahan lebih baik dengan memberdayakan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan era revolusi industri 4.0 dan disiplin ilmu apa yang kita pelajari di kampus. Itu bang. Oh. Kayak putus deh. Dengar nggak suaranya? Sorry. Keputus nih. Halo? Oh. Halo, bang? Iya, halo. Ya, oke. Okay. Poinnya jadi tadi disiplin ilmu apa yang dipelajari ya. Jadi disiplin ilmu apa tadi saya sampaikan di akhir tadi poinnya adalah penguasaan sektoral. Jadi penguasaan sektoral itu tadi teman-teman harus ahli di bidangnya. Jangan teman-teman kuliahnya di jurusan misalnya katakanlah kedokteran tapi nggak ahli di kedokteran atau nggak di teknologi tapi nggak ahli di teknik. Nah, semua harus ahli di sektornya masing-masing. Tapi tadi jangan sampai kefokusan kita terhadap kemampuan sektoral menghilangkan kepedulian kita terhadap isu-isu publik. Tadi misalnya yang tadi di awal kan nyebutin ada ABK dibuang di larung di laut, diperbudakin di kapal. Nah, kita tahu nih negara kita sekarang keberpihakannya lagi mendukung investasi dari Cina, artinya tenaga kerjanya dimuliakan, mereka lagi corona mereka boleh masuk ke sini kan. Nah, itu kita harus tetap kontrol, teman-teman. Jadi tadi memang peran kita hanya dikontrol. Kita jadi gini, peran mahasiswa itu sudah bergeser ya dari panggungnya di jalan, sekarang panggungnya teman-teman tuh sudah bukan lagi hanya di jalan ya, tapi juga ada di media sosial, ada di blog, di website, teman-teman bisa nulis. Teman-teman yang di sini punya followers-nya banyak, nulis dong yang bagus, pengaruhin teman-teman yang lain. Nah, kalau peran mahasiswa muslimnya ya tadi kita tahu hadisnya kan, ilmu itu lebih mulia lah dibandingkan orang yang tidak berilmu. Jadi memang ketika kita mempelajari seperti ini, jangan pikir kita tidak sedang mengamalkan ilmu, karena ini juga perintah agama, belajar itu adalah perintah agama, dan apalagi ketika kita berpendapat, kita menyuarakan, suara kita ini bisa berdampak positif buat negara kita, itu pasti lebih banyak pahalanya, teman-teman. Jadi tetaplah belajar, tetaplah fokus sama penguasaan sektoral, tapi juga tadi, jangan abai sama isu-isu publik, teman-teman. Tetaplah fokus sama isu sektoralnya, tapi tadi, kalau saran saya sih lebih banyak ini, baca koran sih. Karena koran itu kan isu publiknya daily ya. Kalau saya biasain, baca koran sih. Jadi memang langsung setiap hari deh update informasi. Itu sih, kali. Ya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Dari Kak Nadia Maulida. Kalau dikaitin sama pandemi ini, kalau Indonesia hanya naik sebesar 4 kali dibanding Cina yang dapat naik 20 kali, hal terburuk apa yang mungkin terjadi selama virus ini? Lalu bagaimana bisa mengancam ekonomi secara mikro ataupun makro? Dan terakhir, menurut Abang, gimana Indonesia mempertahankan atau meningkatkan nilai tukar selama pandemi ini selesai? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan borongan ya. Jadi, jadi poinnya pertama, dalam kondisi ini apa bahayanya? Kedua, ya. Tadi apa, sorry? Kedua, gimana bisa mengancam ekonomi secara mikro ataupun makro? Dan yang terakhir, gimana cara ningkatin nilai tukar selama pandemi? Itu, Bang. Oke. Nilai tukar. Oke, menarik ya. Jadi yang pertama, kalau memukul dibandingkan 98, bisa jadi teman-teman, karena tadi struktur ekonomi di Indonesia 93%-nya, saya ulang lagi, poinnya adalah 93% serapan tenaga kerja itu ada di UMKM. Jadi ketika sekarang nih UMKM-nya terdampak, pasti tuh ngaruh banget ke pertumbuhan ekonomi kita, teman-teman. Pengangguran tadi baru satu bulan aja udah 2 juta ya, di slide saya tadi kan, ada 2 juta pengangguran baru. Ya, jadi bakal terjadi badai pengangguran nih. Jadi bakal terjadi badai pengangguran, dan ketika panganannya ini tidak ada, jadi kalau teman-teman lihat ya, negara-negara lain, saya baca tadi di Bisnis Indonesia, Singapura, Jerman, dan beberapa negara lainnya, termasuk Malaysia, itu sudah membuka lockdown ya, sudah membuka lockdown, artinya sektor bisnis sudah berjalan. Nah, ketika sektor bisnis industri mereka sudah jalan, tapi di Indonesia ini masih lockdown, artinya kan kita tidak punya suplai barang. Apa artinya? Ya pasti kita bakal impor lagi kan, kita tidak punya suplai barang. Nah, ketika impor itu terjadi, industri makin hancur, tenaga kerja makin susah terserap,
nilai tukar pasti makin melemah. Nah, itulah. Nah, kalau bagaimana caranya meningkatkan nilai tukar, ya sebenarnya gini sih, kalau di kondisi sekarang, sebenarnya relatif nilai dolar pun akan lebih kuat. Kenapa? Karena sekarang Amerika dia lagi mengeluarkan stimulus kebijakan ekonomi, ya. Dia sebar uang di seluruh dunia, 32 ribu triliun. Itu sebenarnya salah satu bentuk, sebenarnya tanpa kita melakukan suatu hal yang signifikan pun, mereka sebar dolar kok seluruh dunia. Artinya ketika dolar masuk ke Indonesia pun kan artinya kita bakal punya dolar stok banyak dolar. Untuk memperkuat dolar sih, ya mau nggak mau kita harus tadi. Pertama, kontrol impornya. Jangan sampai dalam kondisi COVID ini dimanfaatkan. Ya, ini ketika, kalau saya memang kritisnya gini, ketika kondisi krisis ini terjadi kok, yang pertama langsung digampangin sih impornya. Nggak dipikirin dulu gitu, maksudnya dampak ke industrinya, dampak nanti ke raca perdagangannya gimana. Ya, memang sih kita sudah harus impor, tapi juga jangan tiba-tiba nggak gampang impor, tapi kita nggak mikirin ekspornya. Tuh, tapi ya tadi, kita harus memperkuat ekspor, tapi kondisinya sekarang, ya apesnya pemerintahan sekarang tuh sudah tidak lagi mendapatkan komoditi boom ya, artinya sampai kemarin minyak di bawah 0 dolar kan, sampai minus harganya itu bentuk tadi. Udah lemah ininya, ekspor kita. Ya, sama perkuat ekspor, teman-teman. Itu sih paling. Oke. Terima kasih kepada Bang Rido yang udah ngisi materi dan juga menjawabin pertanyaan-pertanyaan. Nah, izinkan saya sebagai moderator membacakan kesimpulan dari bahasan kita pada hari ini. Bahasan kita pada hari ini yaitu mengangkat judul Refleksi Reformasi Dulu dan Kini. Apakah sama? Nah, jika kita melihat dari prinsip reformasi, itu adalah membuat Indonesia menjadi lebih baik. Nah, reformasi sebagai suatu peristiwa itu sudah selesai. Namun, kita harus memandang reformasi itu sebagai suatu yang harus kita perjuangkan supaya ini tetap ada. Nah, tidak cukup dengan refleksi saja, namun harus kita pandang dengan gagasan agar tetap kita perjuangkan. Nah, untuk selama Orde Baru itu terdapat beberapa krisis, yakni politik, sosial, hukum, kepercayaan, dan juga ekonomi. Nah, sekarang itu kita sudah bebas berpendapat, kita bebas berorganisasi, bebas memilih pilihan politik, kita menegakkan ekonomi, kesejahteraan ekonomi itu meningkat. Dan juga ketika kita lihat di masa sekarang, kondisi pasca reformasi, kesenjangan ekonomi ini ternyata masih tinggi. Dan juga kesenjangan akses kepemilikan tanah itu ada. Dan juga terdapat stunting, terdapat korupsi dan money politik, dan juga tingkat literasi yang sangat sedikit di Indonesia. Nah, tantangannya itu adalah cari kerja di era reformasi itu jadi susah. Lalu kesejahteraan ekonomi di kelompok ekonomi ASEAN masuk urutan kelima. Dan juga daya saingnya itu jadi sulit. Nah, lalu Indonesia itu punya visi di tahun 2045 Indonesia Emas. Yang isinya itu adalah PDB Indo naik 5 besar di ekonomi dunia, Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah, pendapatan per kapita berupa 320 juta per tahun, yang sekarang itu masih 59 juta per tahunnya. Lalu kemiskinan mendekati 0%, saat ini masih 10%. Nah, untuk mencapai Indonesia Emas, ini agak sulit. Kenapa? Karena dengan struktur ekonomi yang saat ini, itu hanya per 5 tahun gitu kebijakannya. Jadi ini agak sulit. Nah, terus jika kita bandingkan dengan Cina itu hampir 12 kali naiknya. Sedangkan kita, Indonesia hanya 4 kali. Poinnya di sini adalah suatu negara, jika ingin maju perekonomiannya, maka industri manufakturnya harus maju sebagai daya ungkit perekonomian kita, Indonesia. Nah, terkait dengan COVID, untuk memulihkan ekonominya, itu nggak bisa nih pakai kebijakan yang menstimulus perekonomian. Satu-satunya cara, yaitu dengan cara menuntaskan coronanya. Coronanya dituntaskan. Nah, dan juga, dikutip dari slide terakhirnya dari Bang Ridho, pasca reformasi, satu, lebih baik secara sosiopolitik, ekonomi, namun masih menyisakan banyak PR. Yang kedua, bonus demografi harus dioptimalkan agar tidak menjadi bencana demografi. Yang ketiga, industri manufaktur itu terus melambat. Yang keempat, pada tahun 2045, Indonesia punya visi menjadi negara maju. Nomor lima, COVID-19 efek memicu krisis ekonomi yang mungkin lebih buruk daripada krisis pada tahun 98. Nah, kita harus apa sebagai seorang muslim, sebagai seorang mahasiswa? Yang pertama, meningkatkan perhatian terhadap isu publik sehingga mampu melakukan kontrol terhadap berjalannya pemerintahan. Yang kedua, hadirkan kesadaran intelektual di ruang publik dengan argumentasi yang berkualitas tentunya. Yang ketiga, tidak melakukan dikotomi terhadap kelompok hedon dan melakukan kolaborasi.
Yang keempat, penguasaan secara sektoral. Dan yang kelima, memanfaatkan saham elektoral generasi milenial. Nah, itu saja kesimpulan dari saya selaku moderator pada hari ini. Terima kasih kepada Bang Rido yang telah mengisi materi. Nah, sekarang karena berhubung waktu sudah menunjukkan 17.35, alangkah baiknya kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga ditutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Adi Faisal. Kepada Saudara Adi Faisal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kalau baik terlebih dahulu, mari kita menundukkan kepala dan mengangkat tangan sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syafi'in, hamdan na'imin, hamdan wafi'in, ni'amaka al-majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu an hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusra sari'atik. Wa dhikrillahumma بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك اللهم آمين. اللهم إنا نسألك المال نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.